Sementara itu, pemirsa, Polri akan mengerahkan 4.120 anggota untuk membantu korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Ya, tim gabungan terdiri dari DVI Polri dan Brimob akan dikirim untuk mengidentifikasi korban bencana alam. Sebanyak 4.120 anggota Polri terdiri dari Korps Brimob dan DVI Pusdokes Polri menggelar apel gabungan di lapangan Satlab Korp Brimob Cikeas, Jawa Barat. 4.120 anggota Polri disiagakan untuk misi kemanusiaan di sejumlah lokasi bencana alam. Ribuan personil Polri akan menangani identifikasi korban di lokasi bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Fenomena La Nina yang menyebabkan peningkatan curah hujan diprediksi masih berlangsung hingga Maret 2021, membuat Polri bersiaga membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Bersama-sama dengan teman-teman Pusdokes Indonesia, bersama-sama dengan teman-teman Pusdokes, yaitu 4.120 personil. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Terima kasih Pak Pusdokes. Pak Pusdokes telah mempersiapkan sumber daya manusia Brimob sebanyak 4.120 personil jajaran Brimob Nusantara yang siap untuk merespon bahwa kita semua hadir di tengah-tengah masyarakat dalam konteks penanganan bencana ataupun banjir di negara kita.